Bram, kita harus gimana, Bram? Semua anak buah kamu tuh udah mati. Berapa kali Mama bilang? Kalau perempuan itu, perempuan gak benar. Rambutku bau banget sih. Amis. Kayak bangkai. Mas, aku bersihin tangan dulu ya. Sebentar. Iya, Maya.
Diam! Tolong! Lepaskan dia. Hai. Tante. Vina. Kok kaget gitu sih? Mau apa? Kita itu di sini mau misahin kamu sama Mas Fandi. Saya yang menyuruh Vina dan teman-temannya untuk menyingkirkan kamu. Karena saya tidak sudi punya menantu seperti kamu. Asal kamu tahu saja ya, bahwa semua kejadian pada saat perkawinan kamu itu adalah rekayasa saya. Sih aku pernah dengar dari tetangga-tetangganya Maya. Katanya dia itu bekerja di tempat hiburan malam. Ngakunya aja ke Mas Fandi kalau dia itu kerja kantor. Benar kan feeling Mama, Fandi? Benar kan? Maya itu perempuan gak benar. Kalian jangan jelek-jelekan anak saya. Maya gak seburuk yang kalian sangka. Dia tuh anak baik-baik. Baik-baik bagaimana, Bu? Hah? Ini udah jelas ini buktinya ada. Gak ada perempuan baik-baik keluar pergi meninggalkan suaminya pada saat hari perkawinan. Udah tante yang sabar ya. Paling-paling juga dia pergi sama selingkuhannya. Yuk kita pulang. Baik, Pak. Bagus.